kita kali ini akan mencoba review backpack Pelvok Ultralight yang lithium wellpack pro sama yang lithium wellpack. Apa sih bedanya dari kedua barang ini? Mari kita simak selanjutnya. Oke, nah sekarang ini ada Pelvok lithium wellpack pro. Apa sih bedanya sama yang lithium wellpack yang kuning ini ya? Dari bakal, bakal ini beda. Terus dari materialnya juga sama, yang ini beda. Terus belakangnya, nah kayak gini nih, ini belakangnya. Belakangnya pakai flex pen ini. Terus dari tali webbingnya juga beda. Ini sama sih aksesoris peluit ya. Solder harnessnya pakai flex pen aja sih bedanya. Sama materialnya juga beda juga. Ini pakai Nipco. Bakal ini Nipco ya. Bukan bakal lokal. Kalau lokal kan ada yang kis acetal dan yang lain-lain. Ini beratnya 570 gram. Lebih berat ini sih daripada yang kuning ini. Dari meshnya, front pocketnya ini lebar kok, bisa dilebarin, masih lebar. Ini belnya kayak gini. Oke, udah cukup jelas ya yang lithium wellpack pro-nya. Nah kalau ini yang wellpack warnanya kuning kayak gini kuningnya. Modelnya sama, cuman material bahannya beda. Material bahannya beda, terus belakangnya kayak gini. Ini bukan flex pen. Solder harnessnya. Busanya 4 mili, tapi tetap empuk kok, enak. Udah bartek, ini sama bakalnya. Kalau yang di belakang udah peluit, nyala kan? Ini pakai nilon ripstop materialnya. Yang ini diamond gede, lebih gede. Ya, gitu sih. Perbedaannya itu aja. Nggak jauh beda. Cuman dari bakalnya. Nah, kalau ini pakai bakal yang kis acetal, bukan yang Nipco. Yang Nipco-nya paling yang ini aja nih. Ini Nipco bakal webbing di bawahnya yang 2,5 cm Nipco. Kalau yang ini acetal semua. Ini acetal. Ini acetal, depannya juga acetal. Sama ininya acetal sama. Kayak gitu. Oh ya, ini sistemnya roll top ya, jadi bisa dibuka. Ini gini, agak keras sih kalau acetal bukanya. Kayak gini. Ini ada velcro-nya di sini. Velcro. Paling kayak gitu aja sih kalau yang lithium wellpack pro. Yang ini harganya 315.000. Kalau yang ini, yang pro-nya 335. Beda sedikit sih harganya. Yang ngebedainnya cuman bakal terus tali webbing. Beda material juga beda, tapi bahannya sama sih. Hampir samalah bahannya. Modelnya sama, mirip, cuman yang ngebedain dari aksesorisnya aja. Kayak gitu paling review singkatnya. Nanti reviewnya pas kita bawa ke gunung ya. Oke, sekian dulu review
tas Velvox Lithium Well Pack Pro sama yang Lithium Well Pack. Jika kalian ingin beli, klik link yang di bawah ini. Oke, okay. Assalamualaikum.